Guys, welcome back to my channel. Sorry karena harusnya sih dari kemarin. Hari ini aku sama Ayu, sama Frankie, sama Eric, sama Kak Jos, Kak Desi, Benaya lagi ada di Green Forest Resort di Bogor. Kita lagi menikmati masa PSBB. Jadi bukannya kita jalan-jalan sih sebenarnya. Jadi di sini tuh yang punya hotel, punya panti asuhan, dan anak pantinya selama di PSBB ini dipindahin ke villa semua di Green Forest. Terus kita diminta layani mereka. Jadi kemarin waktu hari Minggu abis ibadah kita semua pindah ke sini gitu. Rencananya sih dari awal 3 hari, cuman kayaknya kita mau pulang hari ini, which is ini hari Selasa, karena apa ya, karena memang kan pegawai hotel semuanya nggak di pekerjakan libur gitu. Jadi memang terus kayak makanan aku nggak bilang nggak enak sih, tapi kurang cocok gitu loh kalau aku. Ya yang lain ya mungkin kayak bingung juga mau ngapain, kalau di rumah kan enak gitu. Terus apa ya, bosan kali ya gitu, karena kan nggak ada wahana dan lain-lain sebagainya macamnya gitu, kayak tetap kayak di rumah aja. Ini kita pagi kita mau doa. Nah, kita biasa doa jam 6 pagi, tapi karena di sini tempat doanya tuh kayak kurang nyaman juga, jadi kita suka doa duduk di taman di dekat-dekat lobby hotel situ. Kita nyanyi, kita nyembah Tuhan, kita sharing di situ gitu. Jadi ini aku lagi nungguin si Eric, lama banget nih baru balas nih dia, sorry, di toilet katanya agak lama. Oke, yuk kita mau pergi doa dulu ya. Kita udah jalan menuju lobby guys, kita mau cari tempat spot yang enak buat sharing and prayer. Tadi kita udah dulu di sana, cuman kita kedinginan. Lihat tuh, kita pakai baju di AP, setia dengan di AP. Aduh, kok itu gak dibuka sih? Kemarin kan buat mandi, kurusin badan. Kurusin badan? Ini hari, selama di sini dia ganti nama lagi guys, namanya Kakak Rambut Emas. Oke, kita pergi berdoa dulu ya. Terus nanti kita akan di sini sampai jam makan, jam sarapan. Oke. Kita lagi mau ke mini zoo. Apa? Hari sekarang kita mau ke mini zoo guys. Jadi di Grand Forest itu ada mini zoo. Katanya sih jalan ke atas apa ke bawahnya itu 1 kilo. Jadi nanti pulang pergi kita jalan 2 kilo. Aku udah ngos-ngosan, belum apa-apa. Yuk. Saya gimana sih? Udah, inilah sampai sini lagi. Inilah dia mini zoo. Inilah yang disebut mini. Ini ada tempat pinball loh. Pinball. Ini kita sudah memasuki kawasan mini zoo Bogor guys. Wow. Ini jalanannya tuh begini tuh, nanjak-nanjak. Halo. Ini dia mini zoo. Aduh mbak, kalau hari biasa, kalau anda mau ke toilet ke bawah ya itu. Ke bawah. Masuk sana dong. Dongkok aja udah. Ini berapa masuknya, biaya berapa? Oh, apa itu, gue? Erik. Erik ngapain sih? Erik. Ngapain dia? Mencari setan kayaknya. Ada apa-apa sini? Enggak lihat ada apa di bawah. Ih, ada domba. Hati-hati tadi. Dia mau toilet ya? Oh iya. Ih, lucu banget rumah-rumah domba ini loh. Ada kerbau, pegang enggak? Hihihi. Kerbaunya lucu banget. Kayak enggak ada bulunya gitu, guys. Kayak badannya putih, kerbau putih. Ini sumpah gede banget.
Kalau dijual mahal banget. Mereka udah kesana. Lucu. Ini ke bawah apa ya? Ke bawah sini. Ini angsanya mana? Gak ada angsanya? Oh ini ikan mas. Ikan mas tuh, kalian bisa lihat gak tuh? Ih banyak banget. Wow. Arik mau kemana sih? Lihat kalkun. Oh, kau Ebi di situ. Rajinan. Lucu banget, boleh dipegang gak sih dia? Bisa ya kabur. Lucu banget. Mau pegang kabur. Tadi kaku digerumun. Ini lele buaya juga. Dari mana? Ih lucu. Ih jangan digigit aku dong. Ini kuda, kuda, keledai, dan zebra memiliki kesamaan. Yang bedain tuh kulitnya aja. Kuda terkecil di dunia hanya mempunyai tinggi 17 inci. Wow, kayak doggy. Emang kalau orang off-road kayak orang gila. Kuda dapat tidur dengan berdiri. Wow, keren ternyata. Kuda tidurnya berdiri, guys. Kalian baru tahu kan? Dan pulangnya. Nanjak guys. Tolong dikirim tim SAR. Kirim. Ternyata Tuhan punya maksud menggendutkan kita kemarin. Tarik nafas tinggi-tinggi. Guys. Kalian mau lihat enggak Bu Gembala kurus dalam 1 jam. Aku kayak sapi jadi ditarik. Kasih tali coba. Aduh. Boleh pegel kaki. Dek, jangan tarik baju mama sayang. Ya, Dek. Itu doang tadi mini itunya. Namanya juga mini. Jangan dibandingin sama kebun raya Bogor. Jangan mau, jangan mau. Sabar. Bisa boleh capek. Dia suka makannya di Bilang. Capek. Ya, berkurang. Untung aja aku lepas masker. Bikin indek, jangan begitu. Aku gak bisa nampas lagi, Ma. Apa ini? Ini kudanya. Sama. Anjing. Domba. Dan domba. Eh, eh, eh. Itu mau sih ya? Apa kendali? Eh, lihat tuh. Ada kerbau yang enggak diikat. Ayo jangan. Ayo, lu baju lu kayak gitu lagi lu seruduk si Ayu nih belagu banget mundur. Seruduk lu. Ntar kayak di video-video ini. Trek. Jadi trek goes wrong. Goes wrong. Gimana? Gila, tapi berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Itu enggak ada kepalanya dia. Iya, enggak ada. Emang itu enggak diikat. Jadi kita lewat aja, jalan aja. Oh my god, itu anak luar biasa tuh. Anak panti yang dilayani di sini kata dia enggak apa-apa. Ada pawangnya dia diperintah diam kalian semua. Lagi kamu ngomongin apa itu dia? Tunggu, jangan pergi dulu. Thank you, Sam. Bye.